Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Kabupaten Cirebonto, Sulawesi Selatan akibatnya 3 rumah panggung ludes rata dengan tanah. Api membakar habis rumah warga pada Jumat malam. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Belum diketahui pemicu kebakaran ini, namun kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Api pun dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.